523. Penting wali tahu nih. Bismillahirrahmanirrahim. Wali tahu tapi melakukan meter. Menaati diklat disabi, akhirnya wongi iku afdalul wekutno di mantep wewo kan ono lalu iku kedua kebiasaan fitiamin dalam jumlah ibadah tadi. Tidak banyak kebiasaan kita lupa kusi mimpin itu wonten maklumat darulat disalap wonten akhir bocor sholat mohon cara gampangnya wis kate ngangsur oleh nglakoni sholat sunat kita tutup dengan akhir yaitu sholat kata ngimiti diteke ono buri liat-liatnya ono ngarep niku afdal luwe buta dadi bengi niku ono sholat witir tengahe wengi pokoke dalu mali jam 11 lihae sedalan dalam sekira ora pot niku ora ketinggalan Badaknya bumi jam rola, jam rola, jam tamu itu lebarnya orang ketika gelap malah balik jam belas tangi-tangi ya semua kumpulin soto masjid witirnya nanti dikasih ke maka awalnya jatuh ketemu itu gelap oh orang ketika kami sholat itu jam tamu jika memang sholat witir jam bonus setengah yang terpenting adalah pekerjaannya, amalnya, witirnya daripada nanti lewat kadang di sholat berpijak tiga ya boleh sampun mawon turu sampun kelakoni witir kadang-kadang tangi sholat sebab witir sampun dimulai pada santri leres sehingga tidak ada istilah witir dua kali namun kita mana yang ada namun yang witir tapi leres melakukan papat tubuh lalu mari mengitangi harus nontel tadi itulah Recewana lengatan melakoni mari Isa sembahyang sunat wis mari telung rakaat niat witir turu pengitangi jam witir telung rakaat mboten witire wis cukup awal mawon ngeten nggih baita rumo ta ulama utawi sapa wae sakana sapa biasa sholat witir kita utami ngelatoni witir kebelayaan sebelumnya tertulus sopo iku kairan duwe bagus lalu kebelayaan tapi gak bisa melakukan pengetahuan jam terlukan di witir gak bisa melakukan pada jam Dise makna baru sare utawi film tedu namun tedu bahasa Jawa Jawa Sekulo urus mitir ayam aku pengen jam 12 aku sudah mengerjakan witir jam 12 mana aku sudah mengerjakan witir jam berapa masa dulu itu gue selama militer menengok balirun bagus lalu terjadi waktu lalu ngati ngat dibentuhi amal amal yang sholat witir warmata langsung sholat witir sholat toplanami satu ngekul dewa semua istana tumulingan leh saking penginah gitu udah rasakan wama ataro kami ya semua sane mikir tak durunge turu ya mikir sak durunge turu jam setengah 10 dilengke jam 10 maka itu dimenangkan mikir sebelum tidur lah terus semua saya kata lirik sepuluh jam berapa jam dulu jam setengah 10 jam setengah 10 minal lirik saking kuni maka saudara hijau sepuluh samiaing ya tersalat sepuluh tapi insya Allah tapi jam setengah dan ya kalau misalnya maka kecil salat sepuluh wes potong sholat itu orang itu, tapi tidak boleh harus sholat itu kalau jam 10 atau setengah 10. Maafkan kalau lagu ketuanya tidak ada sholat. Nah maka ketika sholat jam 10 setengah, jam 10, jam 11. Coba juga teman-teman mulai lali menyakusi Allah. Mari ngono lugu sholat. Itu telung jamane ono sholat jenenge asar. Lah iku lak padha ngene Pak. Mari wirid ngene sholat subuh jam 6 mari jam 09 ono sholat duh. Jadi 3 jam. 3 jam mana jam 11, 12 ono sholat duh. 3 jam lagi ono sholat asar 3 jam lagi ono sholat maghrib. Walau situasi Allah orang itu jam romo, sehingga kalau orang itu ngantuk jam 2 wis isa turu mergo wis mari salat isya. Andaikan isya itu diawali dulu jam romo, berarti cukup malam kita itu itu kuatir itu malah orang tangi jam 2 mergo jam 9 lampir sembahyang isya umpamane dhewe. Apa maksud-maksud masih berteman dan antar liwit dan sholat isya mari bahasanya ngomong-ngomong aku male sembahyang pengini ini dikhawatirkan lali lupa jablas orang ngatur tapi Allah membuat sebuah syariat yang mudah untuk hambanya dan sembahyang isya mereka waktu nesokot maghrib itu kurang lebih 1 jam. Wes berarti mari sajam itu 7:30 kan sare. Bodo 10, 11, 12 siji tangi. Cukup untuk istirahat. Andai lebih jam 09 iku nembe kalau berisah yang jadi guru pada bahasanya aturan itu semua berarti kuat ya semua, ya kafe semua, ya kafe semua kali pengisah ini waktu menjadi jasa, enteng apa betul apa namanya, istilah fakir isunya berjalan, jambul nantu dalam turun sembahyang di sana kayak tapi saya kejauh rumah Ismail. Sama yang Isa, yang butuh didik sudah Isa nih gue. Insya Allah mari kita sunatan, terus mari kita datangi untuk sholat subuh bersama penghuni. Nah begini, itulah rahasianya mengapa sholat dibuat demi dia. Nah tadi gue jenenge ibadah ono waktu nih. Cegah akeh lali paling suwe 3 jam. Nggih. Nah, iki mulai. Nah, perintah ibadah tawene bane bukata. Ana sing ya nasubudu rabbaku. Nyembah kowe ing pangeran. Ana sing kudu moha nyembah kowe ing Gusti. Ana sing kudu nyembah kowe kabeh rumah dia. Dia itu ternyata ya Gusti Allah sebab sadurunge inna rabbi wa rabbukum fa'budun. Yasin wa ani buduni nyembah kowe kabeh ni kita sendiri juga sudah menyatakan iya karena butuh kepada engkau aku nyembah atau ibadah juga menyatakan tidak menyembah nih kecoba nyembahin aku si Allah tak bayar niku walau iya karena butuh kita gak mau nyembah yang lain gua bul ya ayyuhal kafirun mata budu aku orang nyembah jelas pernyataan diri orang nyembah main sesembahan burung kayu gede langit bintang matahari surya itu disembah itu jenenge ta'budun setondoan yang kamu semua orang kafir menyembahnya. Nah kita menyatakan la'a orang menyembah. Mana-mana wasjudu lillahi wa'budu. Terusan dikata seperti akhirnya ya akhir surah Nisa. Sujud sapa sira wa'budu lan nyembah. Titik menentang macam-macam dari Gusti Allah. Waktu itu nyembah, lanang dia nyembah, lanang nyembah apa? Wasjudu lillah. Berarti lain itu waktu itu nyembah ya lillah yang Gusti Allah. Nah pun dia tadi pikir berupa salah 3 jam tandang 3 jam tandang. Atas kali kita ini diterangkan Nabi Dawud diberkati oleh wahyu asra'un nas cepat-cepat di manusia angin muwak manusia yaitu siji nampak narimo lido dalam tukupi kursi naiki harap yawi seperti karya alam naiki halal yawi cek dimenang tahu, datanglah dua hilang, yaitu datanglah oleh kiriman, ternyata kiriman dua, yaitu itu saya nomor siji, nomor kali dikir menyanggusti, makanya dikir mengikat sulit tombo hati nah terbit, nah macam berlaku berarti dikir nggih anen sama kabeh pindho salat dikir sebab salat iku nyebut waktune kapan cek dawa-dawa oleh jam 8 sampai jam 4 iku cara wektu kesuwen makane jam 1 jam 2 setengah 3 wis tangi zikir kaping 7 salat bengi salat kaping 3 wongkang selesai lan iki perangkat alat penyebab pahala banyak di antaranya adalah ilmu jenengan salat niku suwe berarti ilmu perangkatnya ibadah jenenge salat lisan engkau membaca Quran tasbih maka dunia perangkat jenenge lesan berarti lesan karo ilmu nomor 3 ini borone ono sehingga punya tempat untuk sholat punya tutup gerak itu membutuhkan tenaga biar tenaga itu keluar. Mari kita itu kepingin mangan berarti perlu bon. Oleh menurut perangkat yang lain adalah bondo. Dari seperti pangan awalnya kuat sholat jajar. Aja mangan telur dino sholat. Angkat tangan ayo ragu kuat ngatek ya rotengnya yang sosok beruk tipe ompoko tipe keluwen tadi malam berpikir kok tipe telepon tipe itu namanya tengah-tengah sholat ketebruk ditulisi keluwen dikirim nolak kancane gambar diganti sing dikirimi malah korek-korek sing dikirimi ngawur aku dikirimi sembahyang tipe rasa posisi sembahyang aku dari sing dikirimi namun cekak alat ibadah termasuk alat ibadah perangkat yang adalah sesama manusia jadi jenengan oleh karena itu jamaah dungo itu paling dadi akeh dikabulno mergo ana sing jenenge malih dari dua alam bi hasanah. Di dalam amin, kabulkanlah permintaan. Jangan lupa puasa. Fid dunya hasanah. Walaupun tafsir taubat. Fid dunya hasanah menurut Imam Fakhrur Razi adalah membawa keamanan, kecukupan, tanam sing soleh, bojo sing bagus. Lanang yang bagus, tawanan nangguh bojo wetok yang bagus, wong wetok duwe bojo lanang ya bagus. Niku tafsir Rabbana atina fid dunya hasanah. Ini tadi sekali ndonga ngatur cara iki. Mari ngono rezeki sing jemah. Dadi ora kok mesti orang duwe bojo ra ngono. Rabbana atina fid dunya hasanah wis oleh kowe berarti padha rezeki sing halal. Marang khosbah niku lancar. Cara lungo lancar iki mau ora kena macet. Ini kena masuk lancarnya budal ini mau sedina wis oleh badi atusan. Lancar iki mau dadakno barang iki mau masak kaya cepet ya. Biasanya kaya aneh iki pengen orang pegel awake sing ditandangi nyepakat ger nek jenenge betul ya hasanah wa bilakat hasanah ini bejo dengan pahala nek jenengan dumo betul ya hasanah wa bilakat hasanah itu berarti bejo untuk ono kadarane mlebu suwarga. Masih kamu nih, ya Allah, beli suara bagusnya masih kamu. Mari kita selamat sokosik sos. Namun, orang-orang fitur dia hasanah, wafil akhirat dia hasanah, mingulai nafsiri, akhirat hasanah jenenge iman lanto'at. Iman minggu di akhirat dari hasanah, terus leh kafir lah, mungkin rokok. Leh iman mungkin apa? Nah, swarga niku hasanah tembudi akhirat nggih. Nah, dengane wa fil akhirati hasanah. Niku cara tafsir dibuka termasuk anak soleh. Jadi jenengan boten nggo, ya Allah Gusti paringi anak soleh Gusti. Ora katik ngono lek dunia hasanah masuk di dunia itu adalah ada yang bagus jenenge duwe anak soleh. Lagi ta anak soleh ora bagus ta? Wong soleh. Bagus. Hasanah ya, Pak. Bagus. Fibrul. Walite bagus sih wong tu ya bagus. Tambah suci dinten. Abdullah bin Anas bin Malik. Ditakani wong akeh kanca-kanca cetek. Jaluk donga. Udhulan jenengan donga lolowo kanca-kanca sampe tiang ini kata kira-kira 10 misalnya 10 tukani Rabbana atina fid dunya hasanah ditna bertambahi aku mau ndongone iku masih kolom desa sampe cara umum lan ngoten nggih lan dijawab donga sing khusus kaya opo ini pancet tambahi malih bunga ngono maneh ngedimane pinten tambahi malih donga ngono maneh pinten jaluk maneh opo cara iki ditengane ngono sing jaluk ae tanas wa maturiduna opo sing mbok karepno iku wis tak dongane kok sing jaluk sa'al tulaku aku jaluk aku ketui siro napa bikai royik dunia wala niro bahasbusi dunia dan bagus anak tapi dia ditafsiri bener anasiku sebab wong bohemiku mengonok lu lekat ning dunia ya ning akhirat diawali ono mondo rokok ono buku ono kati parpek niku ngawali niku jenengan mene pundi ya ora sono iki wong wis mati ya. aku ini di buku melainkan ini apa cari sing nek kata-kata wis disiapno gitu sing disiapno kubure ora amale ngertos ah kuburane wis apa kono wis pas amale coba yang ora kene kajene iki kayak nyekno bekal masuk tapi menyiapkan tempat masuk lalu tahu apa lalu tuku lho motor iku mboten nangsan angsan cuma sing lebih penting maneh nyiapno bekal masuk bukan menyiapkan tempat masuk leres buatan jenengan umroh sedo to mriko nah kubur nganggur kubure nganggur mosok dikubur mriki ya kangge biasane gitu mriko nggih ya iku saya malah roto di kapal terbang dapat ibu kuping hilang awal asal menyiapkan kubur tapi jangan lupa menyiapkan masuk leres nggih setuju buyar aja jadi terus mari dari setuju namun yang apa bener anas wong urip iku anak ana dunya ya dijaluk maneh enak ana akhirat ana sing nafsiri iku iman kale taat mun enten male sing nafsiri apabila hati hasanane kudu kuat. Nah terus marinya mesti dunia hasanah ngerti karo Al-Qur'an. Nah tenjene iku jenenge fit dunia hasanah. Ku dana dipine ora poso. Nah iki jenenge fit dunia hasanah. Nek kata hasanah niku ya kata niku tafsire kaya perisa. Ya, berdasarkan titik-titik ya, itu dah hasanah apa tu yang bermakna. Iku awak kajian nabi. Anak mana kajian nabi ni? Iku sinteran dengan nafsir kajian nabi ni. Itu dah hasanah niku amalan solihah. Setidak jenengan wis lakoni amal soleh, yaitu diarani fitunya hasanah. Lalu setelah amal itu soleh, lah saya ikut diarani. Menerima piwalase amal bagus niku ana wabil akhirati hasan kilo konbiyen salat kilo konbiyen niku wau copot oleh nguwak ana sirat nggih napa wau nerima napa karo Gusti Allah sing nuruti zikir. Namun kita tak nasa salat salati kuwatan limis salatan dzikri. Lan temen jenengan salat salat kuwi iling aku jare Gusti Allah. Allahu Akbar. Rukuk Allahu Akbar. Jenengan eling napa boten? Sami Allahu liman jenenge ini anak Gusti Allah gitu leres cecemane dadana orang nyebut asmaul husna ya jenenge tutur eling ning Gusti Allah dadana gawe puisi nggih hatiku tenang dan tenteram ketika melihat bulan yang bersinar kasih sinar bulan itu menyinari rumahmu wahai kekasihku menjauhi Surabaya juga ini kerjaan ini capek ini campur tapi pendelok rembulan itu senang kok senang rembulan itu menyinari rumah kekasihku yang di jalan Kendera di warna Kendera di jalan campur niku jenenge ora eling ning Gusti Allah. Taun kita saniki eling waktu duha. Wa inna sunnati la iku setengah saking sunnah. lampahane Kanjeng Nabi. Dadi mboten sunat-sunat diketok arek cilik niku kelaminnya bukan. Juga bukan sunat-sunat niku sedekah hukumnya sunat juga bukan, tapi tentu kelampahane Kanjeng Nabi. Utawa sunat hukum sunat. Jadi ganjaran dilakoni, ganjaran yang ditinggalkan orang apa duduk niku terpikir di mana nih sunat kelakuane Kanjeng Nabi. Lah sing iki diarani ittibaur rasul. Ini jenenge manut karo Kanjeng Nabi. Iki sing salah. Wa anna hadza sirati mustaqima. Satemene kitaku sing jejeg Batabibu manungsa kowe kabeh dalan jejeg sing tak lewati Quran kowe Gusti Allah tapi kada dipikirkan muni kalau engko tolong napa batabibu ni manungsa kowe kabeh ni marang aku jadi kanjeng Nabi lha tadi kajenenge manut sing umum radio kagis kagem dinten umat sing umum lagi kagem umat lek kalah demi badanansa kanjeng Nabi karone lebih dari perlu badanansa badanane dielo niku sifat khusus yae kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi niku lek kuwat besar ilang niku ditelan oleh bumi, buatan mampu, orang usah gawe sepintek, buminya sendiri yang membuka dan menutupnya, orang usah titik, lek Kanjeng Nabi sare niku oleh wahyu dadi, merga mripati tok sing turu atine melek, akhire wahyu teko dadi sah. Lah kula kalih panjenengan dipamit nggih mripate melek atine turu. Lah apa maneh mripate turu atine kanger. Kan kaya iso eling. Lenggih ta. Yo ana jane wong turu dadane nglindur mesem. Rupane ngipi mari tapi jadi keadaan lu kok mesem rupane keadaan ngiling anda semua anda semua itu pacarnya berapa bulan tapi akhirnya dipujuk gitu lu kira lu ini ala sholat apa itu utawi ngelanggengnya ala sholat itu ngatasi sholat waktu awal keluar terpisah kecil rokanane rokanaan wajar galan angkai sholat ulan tangan rokaatin wonggung berkaat wakilat isna asyaraw ini ngomong romas tapi urung ini kacat papat ngomong kacat walung ngomong monggo 10 nggih angsa sing terakhir niku 12 monggo nek melatihake pun nanti terus ada kami lakukan berkat yang paling di bulan itu berkat itu wis nggih wafat nuwun tarik utama niku kabiro niku gede boten habis diterangaken wingi niku wonten lawan keluarga jenenge Abduha. Mriki tenan boten niku kita mulai tenan. Jenenge lawang niku lawang Abduha. Itu para rukune masuk orang-orang yang sholat duha. Kita mulai Inna fil jannati babban yuqalu lahu duha hadis saking Abu Hurairah. Satemene ana swarga iku ana lawang diucapkan jenenge duha wa idza jaa yaumul qiyamati nalikane wis terbitna kiamat dan batin memanggil orang yang memanggil pemanggilane alai disuruhi wong sing langgeng sholat duha. Wah ternyata pergaulan wong aja mlebu lawan Tuhan. Allahumma amin. Bumi bisa dilawan. Ada babu iki lho lawan. Fadkhuluhu bi rahmatillahi syukur lawan rahmate Gusti Allah. Amin bisa kene pinten loro papat. Loro papat 6 10 12. Acara kita ini rolas. Waktu itu saya yang apa dapat tangan yang berkali dikengkeng sembahyang dulu. Angkat tangan ini. Alhamdulillah sholatu kasih mutawaiku antu sholatu tilapakamu sholatu kan indah mundi iko ibin dalam sani kelewati mongso tapar cedek min rubuh inar saking seperapati raina bineku awan lek jam 12 iki jenenge setengah mergo delok saka 6 pagi nah seperapati iku berarti jam 12 niku sekitar niku sing disebut-sebut kuwe mergo kaya bisa menjaga dengan bisa menjaga pikir dengan sholat di 3 jam. Mari subuh dan sampai jam ini sama mungkin jam sholat Tuhan. Maka berita nampung jam 12 mari nampung sholat berita nampung jam roh jam telur. Ngeter nanti setiap 3 jam itu ada sholat. Kalau toko jam 6 isu, mari jam 12 kesuwen laline kakean. Nah iki cara mengapa kok dibuat demi iya. Lah pas ngene iki pas rame-rame lan repot-repot. Ala sallallahu alaihi wasallam yusbihu yusbihan atuni sulama atas sesama ros-rosan. Kelukan itu kita minat di kumsa salah siji silakan bersota kau bermain sota kau proses ini kan sota kau layak apa sota kau jadi kami sholat nego akhirnya tangan ini diangkat tapi proses ini semua terbukti ini pundak muka sehingga nanti sih ketika ketekuk muka kita sih ketekuk sehingga saling kenceng mereka dan sujud balik mundur. Nah ini jenenge ros-rosan yang diubah dikarenakan kebaikan. Ini jenenge sedekah waktu tasbih hati tasbih ya sedekah subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah subhanallah tasbih walhamdulillah wa kullu tahmidatin sota walhamdulillah wa la ilaha illallah wa kullu tahmidatin sota la ilaha illallah la ilaha illallah wa kullu tahmidatin sota serta yang mati ini biasanya melakukan ini gotong yang mati lah yang ini lah ini lama lagu ini lama anak ya jangan apa lagu ini nah ini lagu ini agak bodoh nah ini bisa merasakan lagi ya Pak jangan-jangan juga perlu diboroskan ini berarti waras ya nah bagian di kota ya umum ya Pak pendosanya ini ayo digorek yang lain ya wakulu takbiratin sadaqat subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar sadaqat Ngajak yang ketika ini apa nih? Nah, apa ini kita apa nih? Ini kok jadi ngajak yang ketika ayah sholat buat sapi ya, ayah sholat jadi umpen nanti jam saat ini kerja tempat umpen sholatnya saat ini mana dia tak wayang keempat mengajaknya Nabi Ibrahim di gunung Nabi Kubes memanggil orang untuk datang ke Baitullah. Nah kalau dari panjenengan zaman ini betul ono, maka kita di zaman arwah kok jawab berangkatnya dengan Baitullah alias tindak haji bahwa umroh berarti yang di alam arwah. Karena zaman Nabi berjumpa dengan sekarang niku jenenge wis menyambut apa itu Allah temenan kita pada apa itu Allahumma labbaik alani mana dia nanti murka saudara dilarang jenenge subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an